Tidak. Bunda tidak akan menyerahkan rencana raja pada orang jahat sepertimu. Kau telah menyia-nyiakan kebaikanku untuk terakhir kalinya. Dewata Agung, kenapa aku harus dikaruniai anak sejahat ini? Aku akan menghabisimu. Coba saja, jika kau mampu menyentuhku, pengecut seperti kalian hanya bisa keroyokan. Baiklah, aku akan melayani kalian dengan pedangku. Ya Allah, kasihan sekali anak ini. Dia terus mengerang. Lukanya juga cukup parah. Bertahanlah. Kita akan segera ke istana. Kau bisa disembuhkan di sana. Astagfirullahaladzim. Adik kecil. Luka cukup parah. Apa yang aku lakukan? Ya Allah. Sembuhkanlah anak ini. Entah kenapa. Aku merasakan ikatan batin tertentu yang sangat kuat kepada anak kecil ini. Adik kecil, bangunlah. Astagfirullah. Dia tidak sadarkan diri. Aku harus membawanya. Sebentar lagi kau akan mati. Dan tidak ada siapapun lagi yang akan menghalang-halangiku menjadi seorang raja. Cepat lakukan. Baiklah, Den. Ampun beribu ampun Gusti Ratu. Hamba tidak kuasa menolak perintah Raden Sustapati. Lakukan saja. Kau hanya menuruti perintah. Terima kasih Gusti Ratu. Tunggu. Biarkan aku berbicara pada putra. Wistapati, dari kecil aku selalu menyayangimu. Sampai kapanpun, aku akan selalu menyayangimu. Kau adalah anakku. Dan akan tetap menjadi anakku. Aku tidak mengharap kau akan mengampuniku. Yang aku berharap, jika aku sudah mati, kau akan berubah dan aku pun akan selalu berdoa pada Dewata untuk kebaikanmu. Cukup! Biarkan aku yang menggantungnya.
Kau bukan hanya tidak mempan dibacok, tapi kau tidak mempan digantung juga. Itu artinya yang Dewata Agung tidak merestui kematianku, putraku. Kau jangan senang dulu. Aku masih punya cara lain untuk membunuh. Bawa guna. Siapkan kayu bakar. Kita akan membakarnya hidup-hidup. Sandika Raden. Gusti Prabu, izinkan aku saja menghadapi mereka. Saat ini kau sedang terluka. Baiklah. Sebaiknya kalian menyerah, agar pertarungan ini semakin mudah. Tidak akan. Kami tidak akan menyerah. Kakanda Prabu, di manakah kau, Kakanda? Kenapa belum juga kembali? Dan putraku Walang Sungsang, kau di mana nak? Ibunda sangat merindukanmu. Menangislah Yunda, teruslah menangis sampai air matamu habis. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Walang Sungsang lagi untuk selamanya. Dia pasti sudah mati. Raka, Raka Prabu. Tolong, tolong. Ya Allah, Gusti Ratu Parwati, apa yang terjadi padanya? Aku harus menyelamatkan.